Aksi warga mengejar seorang pencuri sepeda motor ini terjadi di Desa Sendang Asri, Rembang, Jawa Tengah, Senin siang. Tersangka yang tertangkap nyaris tewas di tangan massa sebelum diamankan petugas. Dalam pemeriksaan, tersangka berinisial MI ini mengaku beraksi bersama kakaknya berinisial AA. AA berhasil kabur sedangkan MI tertangkap warga. Dalam prosesnya, AA kemudian datang ke Mapolsek Lasemi untuk menyerahkan diri.